Send you voice notes, baby, but you never answer, 'cause I'm busy with the others. Ooh, ooh. I put those, those are when you really love me, but those things were really far away. Ooh. You DM up, but I'm not responders. I think that you don't care, and I honestly wonder. Juga sih yang akhirnya ikut membantu. Kenapa? Karena kebetulan kan Spider-Man lagi kampanye aksi bersih lingkungan di Hari Anak Nasional. Nah, Hari Anak Nasional itu dimanfaatkan untuk kampanye kebersihan di Taman Mati Rotasi yang kerap dipenuhi anak-anak. Nah, kenapa anak-anak biasanya datang ke sini untuk main-main? Karena ada taman bermain, ada ayunan, ada ongkang-ongkang. Apa? Ini apa namanya ongkang-ongkang ini? Jadi di sana mereka bermain dan Spider-Man-nya datang untuk bermain bersama mereka. Tapi sebelumnya mereka pungut sampah dulu rame-rame. Karena kenapa? Memang Spider-Man itu tujuannya untuk mengedukasi anak-anak sejak usia muda, sejak mereka masih kecil seperti ini. Karena mumpung masih muda dibentuk gitu ya, kepribadiannya masih muda dibentuk. Kalau orang tua diajarin gini, susah. Makanya milihnya anak-anak. Nanti kalau kalian keluar lagi pergi main, pakai masker ya.
Nah, selain melakukan aksi bersih-bersih, Spider-Man juga melakukan edukasi kepada anak-anak. Kalau misalnya keluar rumah, bermain begini pakai masker. Yang misalnya anak-anak yang datang sendiri ya, tanpa orang tua. Dan kalau ketemu sama orang tua yang bawa anaknya bermain tapi gak pakai masker, nah juga diingatkan sama orang tuanya. Kasihan anaknya, anaknya juga dikasih masker lah ya. Jangan cuma bapak sama ibunya pakai masker tapi anaknya gak pakai masker. Kan kasihan anaknya ya. Anak-anak itu juga butuh perlindungan gitu. Kita dengerin aja deh dulu apa sih yang maksud dan tujuan si Spider-Man ini melakukan aksi bersih lingkungan di Hari Anak Nasional di Taman Mati Rotasi. Jadi sebenarnya ini adalah kegiatan bersih lingkungan. Nah, kebetulan adalah Hari Anak Nasional. Jadi taman ini memang salah satu tempat yang banyak dikunjungi warga, terutama anak-anak karena ada taman bermain. Nah, di sini kita selain melakukan aksi bersih, mengajak anak-anak untuk ikut menjaga lingkungan dengan memungut sampah di tempat fasilitas umum seperti ini, kita juga memberi himbauan kepada orang tua untuk menggunakan masker. Anak-anaknya juga diberi masker. Jangan orang tuanya aja pakai masker, anak-anaknya dibawa jalan tapi enggak dikasih masker, karena anak-anak juga tentunya sangat membutuhkan perlindungan. Nah, makanya kita lakukan kampanye itu juga menghimbau orang tua agar anak-anak itu juga dipakaikan masker saat berada di ruang terbuka ataupun fasilitas publik. Nah, aksi kita kali ini ditemani sama siapa? Nah, ini adalah aksi yang kedua ditemani dengan Captain America. Nah, kebetulan dia juga sudah mulai suka dengan aktivitas membersihkan lingkungan. Meski tanpa kostum, dia juga sering ikut membantu memungut sampah plastik. Jadi aksi bersih lingkungan dilakukan Spider-Man ini selama kurang lebih 1 jam dan berhasil mengumpulkan 2 kantung sampah yang kemudian disimpan dekat situ, dekat bak sampah, supaya nanti petugasnya mudah mengangkutnya ya. Jadi tidak hanya di area taman dan tempat bermain anak, Spider-Man juga memungut sampah di sekitar pantai di situ. Itu kan banyak banget sampah juga yang akhirnya dipungut sama si Spider-Man, dibawa ke pinggir lagi supaya tidak hanyut oleh ombak kalau misalnya ombaknya datang. Baik teman-teman, ternyata bukan cuma Captain America yang bantu Spider-Man, ada juga yang pakai kaos Superman. Ini dari tetangga nih, tetangganya Marvel, DC Comic. Dia juga datang untuk buat ngebantu, walaupun bukan kostum kostum superhero Superman, tapi yang jelas dia pakai kaos Superman. Berarti ini adalah salah satu fans fanatik Superman yang kita culik juga nih buat aksi lingkungan ya. Oke. Baik teman-teman, setelah kita bersama Spider-Man, Captain America dan Superman di Taman Mati Rotasi, malamnya kita langsung menuju ke rumah Kopi Sweetness, salah satu posko relawan untuk Mas Samba. Di sini banyak banget teman-teman yang ngumpul sambil ngopi kayaknya, sambil menyortir bantuan yang akan dibawa ke Mas Samba. Utamanya baju ya. Memang sih sekarang ini pakaian-pakaian bekas itu sangat-sangat-sangat dianjurkan untuk tidak dibawa ke sana. Cuman karena beberapa tempat pengungsian ternyata juga butuh sih, cuman harus langsung ke tempat pengungsian situ yang benar-benar membutuhkan pakaian itu. Dan pakaian pun itu disortir benar-benar.
kalau misalnya lecet dikit, robek dikit, luntur atau gimana itu langsung disorting, enggak dibawa ke sana. Jadi pakaiannya dibawa ke Mas Amba itu benar-benar disortir melewati penyortiran yang luar biasa dari teman-teman relawan di Yayasan Manusia Indonesia. Dan banyak juga sih sebenarnya pakaian yang baru, ada juga sarung yang masih baru. Nah, ini yang benar-benar dibutuhkan di sana nih. Baik teman-teman, terima kasih sudah bersama kita di sini dan nonton konten kita. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar bijak. Jangan lupa untuk terus memantau channel kita, tekan loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya kita punya konten baru yang sudah diupload. Dan ingat juga teman-teman, terima kasih banget kita sudah mencapai 16.000 subscribe. Doain terus ya supaya kita merangkah ke 20.000, 30.000, dan bahkan 100.000. Insya Allah, amin. Terima kasih dan salam jumpa.